Wes, awas, awas, grogel, grogel, jalan ya, awas. Membuntuti Sugeng Rahayu, wes, blok bareng Sugeng Rahayu, bah. Wes, Sugeng Rahayu, busa sinar dempo ini. Oke, langsung Pak Polisi Amit, Pak. Geblok. Ono Pak Polisi wani geblok lho bis iki. Kita salip lagi. Rajanya nyalip ini ya. The power of sinar dempo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Khairul Adib di channel Mbah Purnomo. Salam godal gadul gudulmu 1 2 3. Ini merupakan part kedua ya. Yang pertama pakai ALS membawa paketan. Kita sudah mulai dari Lampung sampai sini. Kemudian ini kita lanjut pakai sinar dempo sama-sama bus dari Sumateraan ya. Biar gak bosen ALS terus ada variannya lagi. Masih dengan SR1 Skyview. Moodnya Mas Juli Indrayana agak kotor sedikit ya. Kemarin kalau ALS itu kotornya banyak banget, ini kotornya sedikit gitu ya Mbak. Dan spesial masih di bulan Ramadan ini, kuliah dulu, kuliah 30 detik dulu ya, cekidot. Untuk pesan-pesan yang akan saya sampaikan ini bukan dari ustadz siapa atau ustadzah siapa, bukan dari kitab kuning juga bukan, tapi kali ini dari dawuh Syekh Fahri Scrap Reel. Nah, ini saya kutip dari fanspage-nya Fahri Scrap Reel. Bagaimana mas kata-katanya? Gini-gini, ini tentang ikhlas ya, ikhlas dan merelakan si dia. Gini, titik terlelah mencintai itu ketika berdoa bukan lagi tentang ingin memiliki, melainkan berdoa agar Tuhan melapangkan hatinya untuk mengikhlaskannya. Nah, itu kata-katanya sangat mendalam sekali ya, walaupun anak kecil ini dia, Fahri Scrap Reel. Tapi kata-katanya itu sangat memotivasi dan melambangkan hati. Itu ya kuliahnya. Lebih dari 1 menit ini baunya. Besok kita lanjut yuk ya. Ini pakai sinar dempo ya. Lu bawa paketan khas Sumatera biasa, pakai cooler juga. Nah, ini nanti kita langsung ngebut aja di jalur Lampung sampai Palembang part 2 pastinya ya. Yuk langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi sakhorallahu wa ta'ala qodallahu wa qadarin wa inna ila rabbil alamin qadibun. Nah, ini tempat berkumpulnya bus paket di sini ya, transitnya di rumah makan. Entah rumah makan apa ini namanya, kurang tahu aku. Pokoknya tempat berkumpulnya bus paket di sini. Ayo masuk sinar dempo. Rodok pilek ya Mbah ya iki ya. Rodok pilek meneh. Nah, ini ada ALS, ini ada PM Toh juga di sini. Banyak sekali bus paket yang transit di sini. Waduh, iki kepiye macet malah Mbah. Orang uban jalan kepiye iki Mbah? Orang uban jalan Mbah. Nah, bar bus iki coba. Hop 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 hop. Oke, ini dia penampakan busnya. Wes, masuk Mbah. Yuk, bismillah yuk. Alhamdulillah, mantep tenan ya Mbah ya iki bise. Oh. Yuk kita langsung jalan yuk, bawa paketan banyak ini. Bawa paketan banyak kali ini di spesial keblong kali ini, keblong lagi. Masih di ETSV 1.3 dapur ya, Bu. Darus saya praise ya Mbah ya. Aku kelingan kata-kata ning Fagri scrap mau lho. Ngadep ke hati tenan Mbah. Gengereh-gereh hati awak dhewe. Ada ALS, kita kepenuhan ALS. Ada bus apa juga ini? Sinar Sumber Selamat juga lewat sini. Masih belum ada jalan untuk ngeblong. Sik Mbah, bismillah. Gimana? Semoga lancar ya puasanya bagi yang melihat video ini. Ya, alhamdulillah awak dhewe iki
full puasane, durung bolong dan semoga gak bolong sampai los pol Idul Fitri nanti ya. Masuk terus. Bawa paket ini, paket. Masih aman, los dol terus ya, Mbak yo. Oke, aman lagi, Mbak. Aman. Los keblok loh, Mbak yo. Nggak umat ini trafiknya kok. Bersahabat gini, Mbak ini, Mbak. Oke, langsung Pak Polisi amit, Pak. Keblok. Oh, no, Pak Polisi wani keblok loh, bis ini. Ayo ada polisi wani ngeblong, poro wani pokoknya. Wes, awas, gerogal jalan ya, awas. Membuntuti Sugeng Rahayu, wes, blong bareng Sugeng Rahayu, Mbak. Wah, Sugeng Rahayu musuh sinar dempo ini. Oke, masuk. Masih lancar jaya, aman. Yes, ada perbaikan jalan. Wis, mobilnya kok malah nembus sih. Oke, wis. Waduh. Mobilnya mau kaget-kaget ini cuk-cuk mandeng ya, Bang. Oke, masuk. Mas tekan Palembang, Mbah, lo. Gelise, Mbah. Kalau masih ada turun waktu ya kita langsung close terus ya. The power of sinar dempo ini. Ketemu Budiman bis Jawa Baratan karena emang kita pakai trafiknya Mas Yuli Indrayana dengan livery Jawa Baratan nih, Mbak. Ayo, close terus. Sampai Palembang ini, daerah Palembang ya, Mbak. Gelis. Soalnya bisa ngebut iki. Cas. Wus. Motornya kurang cepat, terus dihentikan ini ragelum, mak legender. Tua brak, wey. Masuk terus, busnya sinar dempo. Masih los. Nah, ini melewati jembatan Ampera, Mbak. Akhirnya, Mbak. Wey. Ini dia jembatan Ampera. Bukan ya? Atau ini ya? Bener ya? Jembatan Ampera ya? Di Palembang ya, Mbak ya? Atau bukan sih, Mbak ini? Seperti jembatan Suramadu ya ini jembatannya. Wah, sono kapal yang ngisor-ngisor kayak. Ada bus doa ibu spesial UHD ini. Durung iso ngeblong ini, kira no gojek, wae ini. Yo, musuh doa ibu. Awas bawas. Wah, ada ibu-ibu ngomong tar rakwat nyadak ribe. Palembang, alhamdulillah. Semoga kedepannya ini map ini update ya. 1 sampai 1.40 dan perluasan lagi map Sumatera ini. Pokoknya gak bosan-bosan gua map Sumatera ini, Mbak. Los, masuk terus. Wuh, sinar di... Wih, goro-goro gaya nih. Buka kamera, luar yo. Nah, kamera dalam, yo malah nabrak-nabrak. Oke. Seharusnya sampai sini, Mbak. Tapi kita tambah lagi ya. Biar panjang rutenya karena ya belum ada 10 menit ini. Masuk terus. Cem cas. Wah, super jaya, cucuk mandek. Us. Rime delala kok bersahabat ya, Mbak? Wah, terangkan. Us, cucuk mandek super jaya. Waduh, bahaya sekali ini super jaya. Yes, di overtake, wae, di overtake. Oke,
Oke, masuk los. Aman, Mbah, aman, aman. Awas ada taksi, ada taksi. Wus, mepet, mepet banget. Waduh, sopirnya profesional tenan iki, Mbah. Terjebak macet di sini, Mbah. Macet panjang, Mbah. Macet, Mbah. Lumayan ya macetnya ya. Lumayan macetnya, Mbah. Sinar Dempo lumayan macet di sini. Waduh, macet, Mbah. Macet, Mbah. Ini mungkin ada truk sing gak kuat munggah ini gini iki, Mbah. Loh kan banyak bus-bus paket juga di sini. Yuk ngeblong los. Mandek 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 gak nyanda. Jaluk jalan bus premium ini. Bus premium jaluk jalan kita. Wes kepiye kok kok nyagrok iki. Aduh, ayo bus premium. Masuk. Ada apa ini? Bus mogok toh iki? Kok suwe nemen? Awas, masih aman mendahului los. Kita mendahului los ya. Weh, ada laka di sini, ada truk laka. Ada truk laka di sini. Awas, ketemu truk laka tadi ya, Bah ya. Wes, moga-moga diberi kesabaran Pak sopir ya. Wulan poso-poso ini malah laka iki. Ayo masuk lagi. Ini kita saatnya cari tempat berhenti ya, Mbah. Kalau gitu, Mbah. Mana ini tempat berhentinya, Mbah? Masih aman? Masih aman? Belum aman? Belum aman? Wush! Hampir hampir saja hampir tabrakan tapi masih aman ya. Kita salip lagi. Rajanya nyalip ini ya. Bus ini raja salib menyalip, Mbah. Langsung los kalau kosong. Bus. Oke. Gak nyandak. Bus nyandak akhirnya, Mbah. Tak kira orang nyandak mau ya. Wes, langsung lanjut terus. Wes. Gasro Mbah buse Mbah ujug-ujug mandek. Masuk los. Oke. Wih, nabrak aman, aman. Nabrak ora. Iya, sinar demrus. Hampir. Mepet kabeh. Oleng sithik, sik. Jame tak gantine dulu ben padang benderang. Endi iki gonah sore buah. Nututi bus EK cepat iki. Waduh, padahal iki kok eje ono gang ya, kok wis iso ngabruk iki kepiye, Mbah ya? Ayo gas, Pak. Lemot iki bus EK iki.
Masuk terus kapan? Masuk, masuk. Oke, poro wani overtake. Balap mana wani? Belum menemukan tempat istirahat ini, Mbak. Kai, alhamdulillah akhirnya rumah makan juga untuk istirahat pas. Alhamdulillah, Mbak. Dari rumah makan sampai rumah makan ini tadi rutenya ya. Oke, masuk ke nih rumah makan Jowo ini. Cemces, alhamdulillah. Sampai dengan selamat, Mbah, akhirnya di sini. Weh, 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 ini aku malah fokus abis motor Vespa ini ya. Vespa, Scoopy, abis apa ini? Mio. Oke, sudah selesai ya. 2 part sudah sampai Palembang dari Lampung. Gimana? Kita lanjutkan lagi atau tidak? Saya tunggu komentarnya. Kita lanjutkan sampai Pekanbaru, Jambi, Duri, sampai Aceh atau enggak ini? Dengan berbagai part dengan bus yang berbeda, monggo. Saya tunggu komentarnya. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gunul gadul gunul musa 1, 2, 3. Bye-bye.